Terima kasih rakan setegah saya Nur Intan dan juga Fraku Razi di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Kita dipertemukan hari ini seperti biasa beberapa maklumat dan juga satu bahan visual akan kami muatkan ya, dan yang pasti juga beberapa kegiatan telah pun rancak diadakan di musim cuti persekolahan ini, antaranya pada pagi ini diteruskan lagi bengkel masakan belia yang diadakan di Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong ya, dan manakala bertempat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka juga diteruskan beberapa aktiviti khusus untuk ahli kanak-kanak dan juga muda-mudi, di mana pagi ini mereka akan mengadakan aktiviti gunting dan tampal bagi kanak-kanak dan origami bagi ahli muda-mudi. Jadi Auda, itu antara acara yang berlangsung pada pagi ini, dan seterusnya kita beralih mengongsikan satu bahan visual tinjauan rakan suga saya ke salah satu aktiviti yang telah pun diadakan baru-baru ini. Program Bertindak Sukarelawan Antarabangsa menggerakkan beribu-ribu sukarelawan setiap tahun. Program sukarelawan ini adalah satu mandat dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menyumbang kepada perdamaian dan pembangunan dengan menyokong pengiktirafan sukarelawan dan bekerjasama dengan rakan-rakan untuk mengintegrasikan sukarelawan ke dalam program pembangunan. Bagi tujuan tersebut, negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan memperkenalkan kempen Hari Bertindak atau Day of Action dalam sama-sama menggerakkan dan mempertingkatkan semangat sukarelawan di kalangan masyarakat. Bersempena dengan itu, NGO-NGO di negara kita telah melaksanakan pelbagai kegiatan sukarelawan dari semua sudut, dan perkara ini juga turut disertai oleh Majlis Belia Daerah Tutong yang menggabungkan kesemua persatuan-persatuan belia gabungan dengan melaksanakan pelbagai aktiviti dalam satu acara, iaitu Karnival Perpaduan Gabungan Majlis Belia Daerah Tutong. Dan Naib Yang Dipertua Majlis Belia Daerah Tutong menyatakan mengenai tujuannya. Alhamdulillah, Karnival Perpaduan Gabungan MBDTI ini diadakan ialah sempena untuk menyambut hari bertindak atau Day of Action, yang mana ia adalah satu hari yang khas untuk sukarelawan lah, seluruh dunia. Jadi alhamdulillah dalam mengadakan Karnival ini, kita menggabungkan semua ahli-ahli gabungan di bawah Majlis Belia Daerah Tutong, yang mana seramai sejumlah 18 buah gabungan yang ada pada masa ini. Antara acara-acara yang dijalankan pada hari ini juga ialah pesta aneka jualan atau gerai-gerai, yang mana gerai-gerai ini terdiri daripada gerai yang ada pada masa ini di Persatuan Pesaka ini. Dan juga kita telah membukakan juga gerai-gerai untuk dari pihak penjual yang terdiri daripada ahli-ahli gabungan itu sendiri, yang mana seramai 10 peniaga telah kita ni jemput, di mana peniaga-peniaga ini adalah mewakili dari persatuan-persatuan gabungan itu sendiri ya. Dan di samping itu juga acara-acara ini diselitkan dengan acara-acara sukan ria yang diadakan oleh ahli-ahli gabungan itu sendiri, di mana setiap ahli gabungan mempunyai satu acara-acaranya masing-masing yang mereka kendalikan untuk peserta-peserta atau orang-orang yang ramai yang datang di sini. Kita mempunyai harapan yang besar ke arah merealisasikan hasrat kita untuk melihat belia-belia kita ini orang yang berguna di masa hadapan, yang mana dengan adanya aktiviti-aktiviti seperti ini, ia akan mendedahkan kepada mereka satu kerjasama di antara peserta-peserta itu sendiri, yang mana di dalam hasrat kita Karnival Gabungan ini, Karnival Perpaduan Gabungan ini ialah untuk penyatuan ke arah persatuan-persatuan gabungan itu sendiri, yang mana dalam penyatuan persatuan-persatuan gabungan itu, kita melihat ia adalah satu kekuatan kepada kita. Dan alhamdulillah Majlis Belia Daerah Tutong mempunyai gabungan yang masih
kuat dan masih aktif di dalam persatuannya masing-masing. Dan harapan untuk beliau-beliau memanglah untuk menyertai persatuan-persatuan yang ada ini supaya mereka dapat mewakili persatuan ini ke arah majlis beliau itu sendiri untuk menjadi pemimpin masa depan yang akan datang. Itu yang kita harapkan sekarang ini. Karena kita tidak mau pemimpin-pemimpin lama itu bertahan setiasa di sana, tapi yang penting sekali ialah pelapis generasi muda itu perlu ada sekarang ini. Dan setiap kampung mempunyai persatuan dan belia. Kita melihat belia itu ada dari kampung, datangnya dari kampung. Jadi perlu belia itu menyadari bahwa di dalam kampung masing-masing mempunyai persatuannya sendiri. Dan di sanalah ia akan bertapak dan bermula untuk melangkah terus membawa dirinya itu untuk menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi di peringkat daerah dan peringkat negara dan antarabangsa seterusnya. Itulah harapan kita. Dalam aktiviti ini, acara-acara menarik disediakan dalam memeriahkan lagi karnival seperti acara penanaman pokok, ekspedisi berbasikal, sukan ria keluarga, bengkel membuat doh roti canai, dan aktiviti gerai jualan. Di karnival ini saja, aktiviti disediakan merangkumi kegiatan kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan. Sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa adalah platform untuk para sukarelawan dan kumpulan sukarelawan masyarakat dan organisasi bagi mempromosikan sumbangan mereka kepada pembangunan di peringkat tempatan, nasional dan antarabangsa. Hari Sukarelawan Antarabangsa adalah peluang yang unik yang melibatkan sukarelawan untuk bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan dan kumpulan-kumpulan komuniti. Hari Sukarelawan Antarabangsa telah berjaya menghimpunkan para sukarelawan di seluruh dunia untuk meraikan Hari Sukarelawan Antarabangsa.